Ya, sementara itu tim Polsek Utara Barat Cirebon ini berhasil menggagalkan ribuan petasan dari Indramayu yang hendak dijual di Cirebon. Polisi menghentikan sebuah mobil dengan muatan 6 kardus besar dan 16 kardus ukuran sedang berisi petasan berbagai jenis di perbatasan kota dan Kabupaten Cirebon pada Senin siang. Penangkapan berawal dari laporan warga terkait adanya transaksi penjualan petasan secara COD atau cash on delivery. Hanya laporan dari masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti dengan patroli. Alhamdulillah kita dapat mengamankan beberapa kardus jumlahnya. Kalau yang ukuran petasan kecil sampai 16.000, kemudian yang 6 ukuran yang sedang sampai sekitar 11.000. Itu yang berhasil kita amankan. Kemudian untuk selanjutnya, Polsek Utara mengadakan pendalaman masalah ini.